menikahi. Suasana haru di rumah duka Andika Pratama. Beliau meninggal dunia pada hari ini. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Kematian bisa datang secara tiba-tiba di mana saja dan kapan saja kamu berada. Kematian pasti akan menghampirimu setiap masa, entah sedang tertidur atau sedang beraktivitas. Ajal kematian tidak mengenal usia tua ataupun muda pada dasarnya. Kita diciptakan dari tanah, begitu pula kita akan kembali ke tanah. Maka tugas kita adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar lebih siap saat menghadap sang kholik. Siapa yang tak kenal dengan Andika Pratama atau pemilik nama asli Andika Pratama Subagio? Adalah pemeran, komedian, presenter, dan penyanyi Indonesia keturunan Jawa dan Belanda. Ia kelahiran Malang 11 November 1986. Suasana haru menyelimuti keluarga besar Andika Pratama. Pasalnya sang adik ipar tercinta, Gilang Pramana bin Sulaiman Musli, meninggal dunia pada hari ini di usianya yang ke-34 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan langsung oleh Usi melalui unggahan Instagramnya. Dengan memajang foto Gilang, Usi juga meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan almarhum. Bahkan sampai saat ini, baik Usi maupun Andika Pratama belum menjelaskan kronologi dan penyebab meninggalnya sang adik. Mengetahui kabar duka yang telah beredar luas, pelayat pun mulai berdatangan penuhi rumah duka. Namun jenazahnya akan dimakamkan di TPU daerah setempat. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber. Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.